Hari ini kita cari pemandangan indah. Bolehlah. Jalan off road. Wah, gimana sih rasanya tuh dorong Vespa? Pas tanjakan lagi. Untung terlatih, Bang ya. Vespa nggak mogok, nggak asik di perjalanan. Mendaki gunung lewat di lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Oh iya sama, aku punya om. Thank you.
airnya itu kalau sudah banjir kayak ditumpah itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airnya sampai di lokasi. Ini tadi malam airnya jernih sekali. Tiba-tiba hujan lebat dari gunung ya, Om ya. Akhirnya airnya meluap seperti ini. Ini lagi cari kayu untuk buat perapian. Woi, mantap ini nesting. Masih buka plastik. Ini nih. Mantap, mantap. Kita tes nesting dari apa nih mereknya nih, Bang ya? TNI AD. Nah. TNI AD. Ini nih. Ini recommended buat petualangan kalian, wajib ada ini nesting TNI AD. Minimal. Iya, yeah, minimal. Kalau yeah, yang maksimal tuh yang terbaru tuh, yang ada gagangnya itu, Bang. Wah. Yang anti panas tuh, Bang. Anti panas. Minimal kayak gini. Ini nih. Lengkap dengan sendoknya. Oh, ya, lengkap garpu. Lagi. Sendok. Bukan, apa itu? Duralex. Tadi pikir makan-makan. Nesting. Oh, ini ada apa namanya nih, bahan bakar? Bahan bakar padat, Bang. Bahan bakar padat. Ini susah nih dapatnya nih. Harus jadi TNI dulu nih baru bisa dapat begini nih. CPU. Oke, Arman. Dia lagi sedang membelah kayu. Untuk farm yang terbesar yang ada di Malinau, tidak ada duanya, Pak. Oh, karena satu-satunya komunitas yang ada di Malinau. Untuk video selanjutnya, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Proses memasak beras. Ini perapian. Membakar. Wah, ini kokinya. Wih, mantap. Ke bambu toh. Bambu ke pinang itu. Bambu bawa di jalan. Ambil yang kecil kalau kasih begini dari atas. Tanya wah. Salam sehat dari Simci. Simci Kalimantan Utara. Darling, darling, gonna make you dancing, darling, darling, with this rock steady sound.
rock steady side. Gonna make you grooving, darling, darling. Gonna make you dancing, darling, darling. With this rock steady side. With this rock steady side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhirlah camping kita pada hari ini dan disambut perjalanan yang agak terjal dan becek. Kita lagi mau ke tempat parkiran para Vespa yang setia menanti di ujung perjalanan. Lumayan. Perjalanan kita 3 hari tapi berasa kayak sebentar aja, Bang, ya. Ini kita berangkat karena hobi, pulang karena rindu. Rindu rumah, rindu kasur, rindu yang tersayang, rindu semuanya. Kan yang tersayang. Maukah itu yang tersayang? Ini kan tuh kalau dibaguskan di sini anunya tuh. Buka caranya. Ya. Ini recommended sekali nih buat yang mau buat acara camping day, ya. Betul, Bang. Di sini. Ini lokasinya sangat luas. Untuk pasang tenda bisa sampai ya 200 apa 100 tenda bisa nih, cukup nih. Cukup. Semoga di perjalanan kita lebih menarik lagi. Semoga ini kan lagi musim buah nih. Rencana mau singgah di kebun paman. Katanya enggak boleh pulang kalau enggak singgah ambil buah. Jadi mau enggak mau kita wajib singgah untuk silaturahmi plus ngambil buah. Mau tahu buah apa? Pokoknya ikutin terus video kita. Oke. Karena ini jalannya cukup menantang, jadi mungkin kamera saya akan taruh di tas. Oke, sekian. Wassalam. Akhirnya setelah kita walking berapa jam, Bang? Kita walking jalan dari tempat kemah tadi 1 jam, kurang lebih 1 jam. Kita sebenarnya mau bawa Vespa kesayangan kita semua, cuman apa boleh buat, jembatannya lagi putus. Pengen buat jembatan tapi nanti waktunya kelamaan bertambah jadi 1 hari lagi. Jadi fix sepakat kita parkir Vespa kita tuh di sini. Nih. Ini nih yang jembatan yang bikin kita enggak bisa lewat. Nih. Sebenarnya bisa sih lewat kalau mau dipaksa-paksain, cuman resiko. Resiko sama Vespa kesayangan. Sepanjang perjalanan sudah disiksa habis-habisan. Masa melewati jembatan harus disiksa juga. Ini penampakan hasil terabas. Mantap. Akhirnya mendarat di pohon rambutan. Ini buat cepedak. Wah, bagus kita singgah tadi di air terjun itu, ya. Nggak ada orang. Ini tinggal pilih.
Ini buah rambutan jenis apa nih? Garuda, montong. Ini rambutan Aceh kayaknya, Bang. Aceh ya? Ini yang bibitnya ini di kalau kita singgah di kebun taman ini, langsung petik saja. Rasanya ada kecut-kecut. Jadi ini sengaja tidak sengaja tidak dipetik. Petik kok, Om. Jadi kalau lewat ke sini mampir. Memang Om Anto ini. Ini rambutan apa nih, Om? Rambutan Garuda. Garuda. Kayaknya Pancasila. Garuda semua ya. Ini jenis Garuda nih. Ada bosmu tadi, aku bawa karung tadi. Tadi aku mau ke sini, aku udah dorang. Terus aja aku bilang, pulangnya aja lah. Buatnya mau buat semua ya. Kayaknya ya, kita coba dulu yang dibawa Manto. Asam yang ini. Karena jauh-jauh dia petik, pasti manis nih. Iya. Dari malam tadi, dari malam dia. Bapak. Ada buah di sini ya. Ya Pak. Nah, ambil aja.